guys. Kisah guru tadika lempar budak sekolah. Okay. Daripada laporan-laporan ataupun artikel-artikel yang aku baca, yang rakam video tu adalah budak pendidikku praktikal yang buat praktikal kat situ. Okey, dah kena buang dah sebab pihak tadika buang. Dedahkan video tu, mungkin disebab kesalahan dia, dedahkan video tu. Okey. Yang kedua, cikgu tu telah dipanggil, ditangkap polis, dia buat, dia beri keterangan dan bebas jaminan polis, mungkin ada siasatan selanjutnya. Okey. Jadi situasi yang itu kita tak payah usik. Dia kena tangkap, dia kena suat siasat, dia kena masuk mahkamah, kita tak payah usik. Apa yang kita usik adalah, apa yang aku nak kupaskan hari ini adalah very simple. Okey, kita sebagai manusia lah kan, macam aku, kau sama aje. Okay. Ada kadang-kadang aku perasan benda yang kadang-kadang kita lakukan benda tu tanpa rasa ikhlas ataupun tak suka benda tu tapi terpaksa buat. Okey, cari makan kan. Aku tak suka buat tapi engkau terpaksa cari makan. Okey. Dalam hal ni aku tengok banyak berlaku bila dalam situasi dia tidak suka dengan kerja dia tu, dia akan rasa macam tertekan atau rasa macam yang tak best lah, tak best. Bagi aku cikgu ni aku tak sure lah kan dalam situasi cikgu ni. Mungkin dalam ketika tu dia emosi ke apa semua kan. Macam very simple, apa yang kita tengok pada cikgu tu, macam contoh aku, aku agak suka sikit dengan budak-budak. Aku tak boleh mesra, terus terang bini aku tahu perangai aku. Okay, aku tak boleh mesra. Ada time boleh mesra lah, tapi bukannya macam ada setengah orang dia suka budak-budak. Aku tengok ada kawan aku yang suka budak-budak, dia boleh melayan budak-budak. Contoh macam adik aku nombor tiga tu, dia very cool dengan budak-budak. Dia layan anak aku, dia layan apa semua anak buah. Lepas tu dia layan anak orang lain kan. Cara dia melayan tu aku tahu dia punya apa kita panggil, body language dia. Dia suka dengan budak-budak. Tapi kalau aku tak boleh melayan macam tu. Aku memang tak boleh melayan macam tu. Dalam keadaan macam dengan budak-budak ni, aku memang susah sikit. Kan? Sebab aku lebih macam tegas sikit. Sebab aku mungkin arwah ayah aku didik aku lebih macam tegas sikit kan. Makan jangan bunyi, makan jangan depan TV. Jadi mungkin didikan arwah ayah aku tu menjadikan aku lebih tegas sikit. Tapi adik aku nombor tiga tu tak, dia boleh dengan budak-budak. Dalam situasi ni sama juga. Okay? Cuma kali ni, vlog aku kali ni macam kita nak kupas kan. And macam aku tahu kadang-kadang ada setengah orang dia terpaksa buat kerja. Okay, aku faham lah. Okay, kau kena faham benda ni. Dia tak suka dengan kerja tu, tapi dia terpaksa bekerja sebab nak cari nafkah. Okay. Jadi bila dalam situasi ni kerap berlaku. Contoh dia, kita bagi contoh lah. Aku tak kata orang yang kerja dekat tol atau geisha, kerja yang servis manusia. Maksud dia kena servis dengan customer. Okay, kalau korang tak suka kerja dengan servis customer ni, korang jangan kerja. Aku cadangkan macam tu. Mungkin dalam keadaan sekarang, korang kerja dulu. Tapi mungkin dalam masa yang sama juga, korang cari kerja yang sesuai dengan diri korang. Sebab dia akan effect performance korang. Bila kau effect dengan performance kau, maksud dia dengan kerja kau yang kau tak suka tu, bukan dengan kau yang teruk performance tu, dia akan effect satu company. Besar kan effect dia. Korang tak nampak kan? Yang korang nampak hanya macam aku yang tak suka, aku seorang yang tak ada apa-apa effect. Dah. Tapi I minum dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengan kau seorang yang tak suka dengan kerja kau, kau akan menjadi toksik dalam syarikat tu. Nampak tak kesan dia? Kesan dia sangat besar habis. Kalau kau tak suka kerja tu, buat sementara waktu ni, sekarang kerja dulu, cari nafkah dulu, buat kerja dulu. Dalam masa yang sama, cari kerja yang sesuai dengan korang. Ini bagi aku bagus untuk korang. Pertama, untuk diri korang, kejayaan korang, best career korang. Kedua, dalam masa yang sama juga, untuk organisasi tu, syarikat tu, atau kau kerja mana-mana pun, untuk kebaikan. Ada dua elemen ataupun dua entiti yang akan dapat manfaat sekiranya kau buat kerja yang kau suka. Faham tak kat sini? Aku tak cakap pasal cikgu tadi tu dia tak suka dengan kerja tu. Bukan. Mungkin kadang-kadang orang perempuan faham lah, kat rumah ada masalah, and then bawa tempat kerja mungkin suami ada masalah sikit dengan suami apa semua, and then terbawa-bawa emosi tu dengan anak murid, dilempar budak tu. Kita tak tahu dalam situasi tu, kita tak tahu kenapa dia jadi macam tu. Sebab aku dapat maklumat mengatakan cikgu tu adalah cikgu tetap dan cikgu yang lama bekerja di situ kan.
Jadi aku rasa kerana budak-budak biasanya dia boleh handle. Tapi tak tahu, kita tak tahu. Jadi kita tak boleh judge. Jadi bab tu kita tolak ke tepi. Cuma yang aku sampaikan kat sini, pengajaran daripada yang berlaku benda tu, berlakunya benda tu, kurang-kurangnya sebagai manusia, kita tahu dah. Kita belajar daripada situasi itu. Dalam situasi itu adalah macam aku cakap tadi, kalau korang tak suka dengan kerja tu, korang akan boleh jadi macam tu. Okey? Korang jangan ingat diri korang je. Aku cakap betul ni. Okey. 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 Jangan ingat korang saja. Bila korang tak suka kau buat benda tu, kan? Jangan ingat korang saja yang efek. Sebenarnya dia akan melibatkan dua entiti lah, maksud dia engkau dengan syarikat engkau. Dan paling aku risaukan adalah diri kita sendiri akan menjadi toksik dalam organisasi itu. Kau jadi toksik, kau tahu tak sebab apa jadi toksik? Sebab kau dah tak suka benda tu. Kau dah tak suka. Contohlah kau kerja servis customer marah kat kau sebab muka kau yang tak boleh nak senyum apa semua tu. Kau tak ikhlas dah memang benda yang kau tak minat, kan? Kau dah muka toya macam tu, customer marah kau, kau pun bebel-bebel apa semua kat belakang. Lepas tu kau cakap lah kat kawan-kawan kau, dia jadi akan jadi toksik. Kau spreadkan, apa kita panggil, sebarkan negatif. Negatif tu di kalangan tempat kerja tu. Jadi aku tak nak korang jadi toksik, kan? Sebab aku pun sama, kan, babe? Kau jangan risau. Macam aku, kan? Aku dah tak boleh dengan budak-budak. Jadi bila dulu-dulu aku ingat lagi 5-6 tahun lepas, bini aku ada bagi suggestion untuk buka tadika. Aku macam fikir, 5-6 kali aku fikir. Tadikah aku nak handle? Oi, tak boleh. Kalau aku cakap bini aku, boleh sabar tak? Sebab bila kita berurusan dengan budak-budak, anak kecil ni dia berbeza dengan orang dewasa. Jadi sabar kena banyak, kena beristiqomah, kan? Lepas tu apa-apa masalah kena tolak ke tepi dulu. Sebab budak-budak, babe, kau layan budak-budak sangat different lah. Jadi bila situasi ni berlaku, jadi cepat je viral, kecoh tu semua. Jadi lah padahal ni aku simpati kepada keluarga anak kecil tu. Dan aku simpati juga kepada budak universiti tu, kan? Kena buang daripada lantai industri dia. Dia kena pergi cari tempat lain lah. Okay? Jadi segi reputasi dia sebagai pelajar buat praktikal tu pun ada masalah juga. Jadi ada banyak benda yang kita kena titik beratkan. Dan cikgu tu pun aku tu sebenarnya tak simpati, okay? Dalam special tu aku tak sokong cikgu tu, sebab dia sepatutnya lebih tahu. Dia dah lama kerja kat situ, dia dah lama dah handle dengan budak-budak. Sepatutnya should be dia lebih tahu, kan? So tak sepatutnya dilempar-lempar budak tu. Walaupun tak dirakam dengan video, tapi dia tak perlu lempar-lempar budak tu, okay? Kalau macam aku tak boleh. Aku memang tak boleh, guys. Okay, man. Jadi konten aku hari ni adalah yang pasal isu kes lempar budak tu. Jadi kita ambil itibar sesungguhnya. Janganlah jadikan diri kita sebagai toksik dengan kita melakukan kerja yang kita tidak suka. Tapi bila kita tidak suka dan terpaksa untuk buat kerja tu untuk mencari nafkah, mungkin adalah masa yang sesuai dalam cari yang masa yang sesuai untuk mencari kerja yang kita lebih suka. Lebih suka, lebih tenang, yang sesuai dengan diri kau. Okey, aku kat sini bukan nak galakkan korang berhenti kerja atau macam manalah, pergi kerja ke apa, tapi cari kerja yang sesuai dengan kau. Dan lagi-lagilah zaman mencabar sekarang ni agak susah nak mencari kerja, kan? Jadi kalau ada rasa macam tak apalah, walaupun aku tak suka dengan kerja ni, tapi aku cuba sedaya upaya aku untuk menjadi lebih baik. Itu lagi bagus. Itu bonus, babe. Okay, babe. Aku bukan ustaz, aku bukan berceramah motivasi, tapi aku hanya menyampaikan nasihat. Sebab sesungguhnya diri aku sendiri pun alami benda yang itu. Sebab kita manusia, babe, tak lari. Okay, ber. Terima kasih banyak, ber, yang subscribe aku punya channel. Lepas tu aku nak sampaikan. Ada follower aku duk cakap lah. Cik follower. Okay. Dia kata, uncle kena sebut wajib, dia kata. Jangan lupa subscribe.
ting-ting. Ting-ting tu kena ada. Okay guys, jumpa lagi di next video akan datang. InsyaAllah kita ambil mana yang baik. Okay, mana yang baik, mana yang yang untuk kebaikan diri kita dan kehidupan kita dan orang sekeliling kita. Okay guys, jumpa lagi. Terima kasih banyak menonton video kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.